Bersama di Wanita Hari Ini. Dan hari ini 4 September, 4 hari bulan 9 dan 9 hari bulan 9. 9 September bakal menjemput. Orang kata tarikh itu tarikh yang istimewa. Kerana memang sesuatu yang istimewa kerana jangan lupa kepada anda semua untuk saksikan Jom Shopee 99 Hari Pemilihan Hebat pada 9 September, 9 malam di TV3 dan Shopee Live. Ada ramai artis yang akan menghibur anda seperti Ali Mazlin, Ryan Bakery, Izu Islam, Jananik, Apple Rosa, Syah Zikir, Atu Zero, Ayah Amiruddin dan RB Gang. Memang paling meriah dan anda juga berpeluang untuk memenangi sehingga 9 juta shilling Shopee dan pelbagai hadiah terhebat. Ada juga baucer hebat dan semuanya di Jom Shopee 99 Pembelian Hebat jam 9 malam di TV3 dan Shopee Live. Kita saksikan. Sinilah tengok Jom Shopee 99 Hari Pembelian Hebat. Ada sketsa hebat, persembahan dari artis terkenal dan hadiah-hadiah hebat. Jangan lupa siaran langsung 11 September ini. 9 malam di saluran berikut. Baik, itu dia sesuatu yang menarik. Tetapi menarik juga topik kita pada hari ini iaitu waspada cuaca. Dan tanpa melengahkan masa untuk memberi ataupun menarik perhatian anda, terlebih dahulu sebelum membuka topik kita pada hari ini, kami ingin berkongsi sedikit imbasan bagaimana tetamu kita pada hari ini diselamatkan oleh tragedi di dalam tragedi kepala air tempoh hari. Kita saksikan. Baik, itu dia tadi detik-detik cemas sewaktu Cikgu Fatihah diselamatkan oleh pihak berkuasa dalam kejadian sekitar dua minggu yang lalu, yang mana 21 mangsa telah pun terkandas di sebuah pusat rekreasi. Dan untuk kita berkongsi pengalaman bersama dengan Puan Fatihah ini, kita bersama dengan beliau di studio, iaitu di sebelah saya Puan Nur Fatihah Ahmad, mangsa kejadian kepala air. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam, makin baik. Alhamdulillah. Dan juga di sebelahnya kita ada pegawai pusat pengurusan operasi, bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Tuan Yusri Basri. Assalamualaikum Tuan, selamat datang ke studio Wanita hari ini. Baik, okey. Bagi kita nak buka topik kita pada ini bersama dengan Tuan Yusri sendirilah. Kalau kita lihat bukan saja tragedi kepala air, tapi banyak lagi fenomena lain yang mungkin ramai di antara kita tidak bersedia sebenarnya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Jadi mungkin Tuan juga boleh ceritakan tentang keadaan semasa ini, di mana bagaimana respon daripada masyarakat sendiri dan juga daripada pihak bomba dan penyelamat sendiri. Okey, baik. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih atas jemputan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk bersama dalam program ini. Dan berbalik kita pada topik yang kita bincangkan, iaitu waspada cuaca. Sukar kita ingatkan bahawasanya sekarang ini sepatutnya adalah musim monsun barat daya, di mana penerimaan hujan yang tidak hujan, penerimaan tempoh hujan yang kurang adalah lebih panjang berbanding tempoh hujan. Maksudnya sepatutnya ini adalah musim panas. Okay. Betul, betul. Walau bagaimanapun perubahan cuaca yang kita alami sekarang ni bukan hanya di dalam negara, di luar-luar negara pun begitu juga. Cuaca yang tidak menentu. So, dalam kita merancang orang cakap percutian, merancang program, kita kena waspada. Waspada apa yang berlaku sekitar kita dengan mengambil kira apa yang orang cakap maklumat-maklumat semasa di dalam media-media, di dalam orang cakap medsos-medsos yang sedia ada, okey, terutama media-media yang rasmi yang kita boleh orang cakap ambil sebagai panduan dan juga guideline dalam kita merancang percutian ataupun aktiviti-aktiviti luar lah. Okey, baik. Bermakna kita cakna tapi ambil informasi-informasi daripada media-media yang boleh dipercayai dan juga sahih. Okey, kalau kita boleh sentuh sedikit mengenai pengalaman daripada Puan Fatihah sendiri sewaktu kejadian itu, mungkin Puan boleh gambarkan kejadian sewaktu itu. Silakan Puan. Okay, terima kasih Syira. Dia sebenarnya pengalaman saya ini dia sebagai mangsa kan, dia sebenarnya agak traumatized lah, dia sangat trauma. Tapi saya ambil peluang ni untuk berkongsi supaya
next time tak ada orang yang kena sama macam saya lah. Okay. Syirah, waktu kejadian tu sebenarnya kami ni dah memang kaki camping lah. Satu keluarga ni memang biasa camping. Jadi kita tahu nak, kita tahu kan cuaca macam mana, persediaan dan sebagainya. Dan waktu hari kejadian tu, sebenarnya waktu kami sampai tu dia tak hujan lagi. Kami pun pasang kemah dan sebagainya. Dan saya ingat lagi waktu tu Syirah, waktu dalam 6 lebih tu, hujan mulai turun lah. 5 lebih tu hujan dah rintik-rintik. Dia mulai turun tapi tak lebat. Cumanya dia berpanjangan daripada 5 lebih ke 6 lebih tu, dan saya agak risau sebab saya nampak air dah mula keruh. Sebelum tu jernih. Dan tempat tu tempat yang cantik, air sangat jernih. Bila air dah mulai keruh ni, perempuan ya, Syirah, kita naluri kita. Kita dan kita sangat kita dah mula panik. Betul. Saya kata kat suami saya, okey ke ni, tak apa ke? Lepas tu dan dia punya pekerja kat situ waktu tu kata, ni normal cikgu, normal. Kepala air ni biasa. Cuma cikgu berhati-hatilah, jangan mandi. Okey. Dan suami saya waktu tu memang kami dah siap pasang kemah, kami dah set up tempat elok-elok. Saya turunkan laptop, saya turunkan tablet, kita orang nak buat kerja. Saya dah turunkan semua. Lepas tu suami saya rakam air, dia mula laju sebab dia kata normal. So dia rakamlah, rakam kan. Dan bila dia pusing ke kanan, kamera dia, sebab dia nak, rupanya air tu turun dari bukit. Air sedang turun sebab sedang itu. Sedang turun ke ke arah kami. Okey. Dengan sangat laju. Dia bukan air banjir, dia air kepala air yang laju. Macam saya pernah cakap sebelum ni, dia macam tsunami perasaan dia. Dia sangat dia sangat tinggi, bergulung-gulung datang ke arah kami. Dan waktu tu saya tengah solat. Sebenarnya saya solat, saya berhenti, saya dah siap solat, saya bawa lari anak ni atas ke tempat selamat. Dan nasib baiklah ada tempat tinggi. Kami naik ke tempat ke atas, suami saya sempat ambil kereta je. Okey, sempat ambil kereta je, naik atas, air terus langgar kemah kami tu, habis hanyut. Waktu tu saya kata dengan suami saya, yang laptop. Lepas tu suami saya nak patah balik. Lepas tu saya nampak air dah laju. Saya fikir antara dua, laptop ke suami? Laptop ke nyawa? Saya kata baik, suami saya hidup. Laptop hilang tak apa. Tak ada masalah, boleh diganti. Boleh diganti, walaupun perit lah. Okay. Tapi tak apa, saya kata tak apa. So okay, saya redor, laptop tu hilang. So suami saya lari ni atas. Dan macam dalam video yang viral tu, memang lepas kita naik tu, air terus datang dalam keadaan yang waktu tu macam guru, pokok patah satu perap satu-satu depan kami. Dan waktu tu saya dah, kita orang dah panik. Waktu tu memang air tengah tinggi menghampiri kami. Kami naik, dia dah diikut-diikut-diikut. Saya call bomba. Saya call, kalau tengok call saya tu ada lebih kurang 16 kali saya call sebab kita panik kan. Saya call bomba, kata tak apa puan, cari tempat yang selamat. Kami cuba datang secepatnya. Tapi waktu tu memang air memang, waktu tu saya dah mengucaplah, saya kata dengan suami saya, kalau kita kat sini habis sampai sini, saya minta maaflah semua kan. Air dah datang kat kami, air dah laju. Dia bukan air biasa kan, dia laju datang dengan pokok tumbang depan kita orang semua. Dan air dah datang laju, kami pun dah call bomba, bomba kata tak, kami cuba datang secepatnya. Okey. Dan alhamdulillah, bila kami dah, kalau dalam video nampak ada darul azan semua kan. Bila dah macam tu, air tu surprisingly dalam hidup saya, saya nampak keajaiban yang berlaku. Air tu tiba-tiba dia belok ke kiri. Oh, dia melencong. Dia melencong. Tak sampai-sampai. Sebab air tu dah dekat kaki kami. Kalau tengok dalam video tu, dia dah dekat kami lah, pokok-pokok tu kan. Tapi surprisingly, alhamdulillah, tak tahulah kan doa siapa, air tu melencong. Dan lama juga puan eh. Lama. Berapa lama tu kalau boleh kongsikan dengan? Yang kami terperangkap dekat situ. Kami kejadian tu berlaku 6.27. So, kami diselamatkan dalam lebih kurang pukul 12, 12 lebih. 12 lebih esoknya. Sebelum kurang berapa belas jam? 17 jam lebih kurang. Perasaan yang tak dapat nak digambarkan lah. Baik, ini soalan menarik saya nak tanya kepada Tuan Yusri sendirilah. Kalau kita lihat Puan Fatihah bercerita tentang pengalaman mereka yang dah biasa melakukan aktiviti-aktiviti perkemahan. Mungkin kalau di luar sana juga ramai lagi yang minat aktiviti-aktiviti luar kan, seperti hiking dan sebagainya. Tetapi bagaimana keadaan ini kita boleh lebih bersedia dalam keadaan cuaca yang sebenarnya tidak menentu, walaupun itu ada satu aktiviti yang sebenarnya dah biasa kita lakukan? Okey. Dalam kita merancang aktiviti-aktiviti luar ni, sebagaimana saya maklumkan tadi ya, sekarang ni trending we nature holiday. Betul. Go for nature. Betul. So, pertama kita kena rujuk
orang cakap apa nama tadi, ramalan cuaca. Kita kena rujuk kajian cuaca, kena rujuk pada media-media yang rasmi. Okey, di samping tu untuk masa-masa yang dah hampir nak orang cakap nak outing tadi, nak holiday tadi, kita kena kena peka. Dua ataupun tiga hari sebelum the D-Day, okay, kena tengok cuaca macam mana. Kena tengok. Kita kena alert, kita kena peka. Because kita nak di luar. Kita bukan duduk di dalam bangunan holiday ni. Kita nak berholiday di luar. So, you kena tengok cuaca. You kena tengok persekitaran. Ada tak perubahan-perubahan yang memang, orang cakap, memang jelas. Sekiranya ada perubahan yang jelas dan membahayakan, seelok-eloknya kita batal dululah rancangan outing tadi. Sebab kita dah, signal dah ada dah. Bagaimana yang dah berlaku lepas tu, yang kes puan tadi, kan, sememangnya orang cakap umur lah. Air tadi boleh melencong ke kiri, kan. Okay. So kita duk, kita dalam merancang aktiviti-aktiviti ni, you kena peka. You kena peka, you kena alert. Lepas tu you kena ada persiapan. Ni yang penting, persiapan. Pertama, kita tengok cuaca. Kedua, kita tengok persiapan kendiri. Apa dia persiapan kita? Kita punya first aid kit cukup ataupun tidak? Kita punya sistem komunikasi. Contoh, kita bawa handphone. Tapi adakah handphone tadi memadai satu hari? Faham. Satu jam. Then, solution dia, you kena ada power bank. You kena ada power bank in order nak pastikan, macam cakap, you punya sistem komunikasi tadi sentiasa berfungsi. Berfungsi dengan baik. Ketiga, yang penting, kita sampai di lokasi, test dulu telefon tadi ada tak dia punya rangkaian. Test dulu telefon tadi ada tak dia punya capaian. Kalau tak ada capaian, yang tu agak menyukarkan. Sebab you tak ada komunikasi nak menghubungi agensi-agensi penyelamat. Kiranya berlaku kecemasan. Yang tu persiapan kendiri, ya. Okay. And then yang ketiga, kita tengok dekat lokasi itu apa yang ada. Sekiranya ada signage, papan tanda, papan tanda, contoh tempat berkumpul, then you kena peka. In terms of emergency, sinilah kita berkumpul. Okay, tempat berkumpul. Kedua, you kena peka tempat-tempat you meletakkan parking kenderaan. Janganlah you letak parking, you park your car, kemudian you berjalan ke dalam hutan 1 hour, 2 hour. Yang mana jaraknya memang satu jarak yang jauh lah. Kiranya berlaku kecemasan, then pihak pasukan penyelamat pun akan ambil masa 1 ke 2 jam juga nak sampai. So dalam kita nak beriadah tadi, janganlah terlalu jauh dengan akses untuk kita keluar. Kiranya berlaku kecemasan ataupun berlakunya kepala-kepala air tadilah. Baik, yang penting ambil tahu apa yang ada di sekeliling kita, sama ada apa yang boleh kita dapatkan bantuan segera ataupun signage-signage untuk kita berkumpul ketika kecemasan. Biar terlebih bersedia, jangan kurang. Betul. Dan mungkin juga berdasarkan pengalaman daripada Puan Fatihah sendiri, saya kira, Kak Farin, Puan Fatihah ini mungkin disebabkan pengalaman beliau yang memang biasa berkhemah dan sebagainya, jadi beliau boleh kekal rasional dan tenang. Sempat ambil anak-anak dan juga ada simpan nombor bomba. Pentingnya tenang dan juga nombor telefon pihak berkuasa walau apa pun keadaan. Puan Fatihah sendiri. Betul. Nak kata tenang tu tidaklah berapa itulah tenang. Itulah. Kita pada 17 jam punya perasaan ni. Nak kata tenang tu tidaklah tenang. Agak paniklah, Syirah, sebab kita tu macam di ambang kematian sebenarnya. First time saya rasa tu sebenarnya berada di ambang maut. Nak kata tenang tu macam orang kata, sebab saya pun sebahagian daripada orang kata, kalau Syirah pernah dengar PFA, Psychological First Aid. Maksudnya saya selalu turun membantu mangsa banjir. So saya selalu cakap persediaan tu, tapi bila kita sendiri jadi mangsa, nak kata tenang, paniknya tu ada. Paniknya tetap ada, tapi sebab kita belajar, kan, kita ada juga ilmu-ilmu untuk menenangkan diri, kan, tarik nafas tu saya cuba call. Dan macam Tuan Yusri cakap tadi, memang penting sangat signal, sebab tempat khemah biasanya memang tak ada signal. Tapi alhamdulillah waktu tu
Sebab tempat tu kami pergi tempat yang bawah di bawah kerajaan, Risda. Tak terlalu jauh. Tak terlalu jauh. Aksesnya bagus, internetnya sangat laju, 5G kan. Saya boleh call, boleh Google nombor-nombor bomba ni tak dapat, saya Google nombor bomba ni. Jadi bila kita call tu dan terus disambungkanlah. Cumanya macam saya cakap tadi, panik tetap ada. Tapi yang paling penting, yang pengajaran untuk saya lah, barang-barang kita boleh cari. Kadang-kadang bila kita menghadapi situasi panik tu, kita nak selamatkan barang, Syirah. Tapi peringatannya ialah nyawa paling penting. Betul. Nyawa come first. Barang boleh dibeli lagi kemudian, selamatkan nyawa. Kita, anak-anak kita yang terdekat tu, kalau boleh ambil dokumen kalau sempat. Kalau tak sempat, tinggalkan sahaja. Tinggalkan. Benda tu semua boleh dicari balik. Okay, selamatkan nyawa dulu. Yang itu yang pertamalah. Dan sebagai seorang yang dah biasa berkhemah, membuat aktiviti seperti ini, memang tak terjangka lokasi tersebut. Sebab benda tu tak pernah berlaku. Itu kita dia. Memang siasat. Kita memang macam kan, kita bersedia, kita tengok pernah berlaku tak benda-benda aksiden, memang tak ada, tempat tu clean. Rupanya ada empangan pecah yang dah lama, memang dah lama tak berlaku yang empangan pecah tu. Mereka pun tak sangka empangan tu akan pecah. Nama pun bencana, malang tak berbau kan. Tapi tetap kena bersedia. Kalau kita tak bersedia langsung, lagi teruk benda tu akan berlaku lah. Persediaan kena ada. Baik. Untuk Tuan Yusri, di perhujung perbincangan kita ini, sebenarnya kita nakkan Tuan sampaikan pesanan kepada masyarakat luar sana tentang untuk sentiasa berwaspada tentang cuaca, tak kira apa juga tragedi, sememangnya boleh berlaku. Ya. Okey, kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat masyarakat di luar sana, sukar kita ingatkan dalam kita nak beriadah di luar bersama-sama keluarga ataupun kawan-kawan ni, pertama kena rancang. Orang cakap riadah tersebut dengan teratur. You kena tengok nilai keadaan cuaca semasa. You kena peka dengan berita-berita semasa. Lepas tu you kena peka dengan keadaan ataupun tempat yang you nak rancang pergi tersebut. You kena alert. And then ketiga, knowledge. You tak boleh redah macam tu tanpa pengetahuan, tanpa orang cakap tanpa tahu. Setuju. What is surrounding you. Sebab surrounding yang kita nak pergi ni adalah surrounding yang kita tak jumpa hari-hari. Walaupun kita pergi ke lokasi-lokasi yang orang cakap nature, but perbezaan muka bumi, perbezaan bentuk muka bumi, perbezaan orang cakap apa nama, kedalaman sungai, kemampatan tanah, tak sama. Sentiasa berubah-ubah. Yes. So kita not only focus kepada sungai, kita juga risau tentang berlakunya tanah runtuh. Yang akan memutuskan. Baik. Orang cakap memutuskan jalan ataupun akses. Sama ada you sebagai mangsa ataupun kita sebagai penyelamat. Baik. Untuk hadir di lokasi dengan keadaan yang segera. Kena baik. Saya kira penutup yang baik daripada Puan, dan mungkin sedikit daripada Puan Fatihah sendiri, kalau ada nak berikan nasihat kepada orang ramai atau Puan nak berterima kasih kepada mereka yang membantu Puan dan juga keluarga. Silakan Puan. Silakan. First of all, terima kasih kepada yang menyelamatkan kami lah. Bomba, PDRM, JPAM, orang ramai yang meminjamkan barang-barang untuk menyelamatkan, dan juga yang bersama dengan saya sewaktu kejadian lah, menyelamatkan, membantu meminjamkan baju, memberi makanan. Sebab barang kami semua dah hanyut kan. Keluarga yang bersama dengan kami, Puan Mahanin, Cik Rahmat, Doktor Sheila dan sebagainya lah. Dan peringatan untuk orang ramai, dia macam ni tau. Kita selalu tengok bencana dekat dalam telefon. Kita tak pernah sangka bencana itu akan jadi pada kita. Betul. Okay, tapi jangan tak sangka benda itu boleh jadi pada kita. Jadi berhati-hati. Kita jangan judge orang yang jadi mangsa. Benda itu boleh jadi pada kita. Kita kena sentiasa bersedia. Boleh jadi kitalah mangsa seterusnya. Jadi kalau keluar outing, pergi khemah dan sebagainya, berhati-hati, bersedia, tengok cuaca. Walaupun rasa macam hujan, tapi walaupun dah tempah, dah bayar, it's okay rugi sikit daripada rugi macam saya yang banyak. Okay, it's okay. Yang penting keselamatan datang dulu sebelum keseronokan. Bila dah tak selamat, seronok pun hilang. Okay? So, terima kasih semua yang membantulah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Nur Fatihah kerana sudi berkongsi pengalaman, dan juga kita nak ucapkan juga terima kasih kepada Tuan Yusri Basri yang juga merupakan penguasa kanan Bomba Satu atas segala tips yang diberikan. Semoga memberi manfaat kepada penonton-penonton kita di luar sana. Baik, dan semoga bermanfaat.